perilaku Syahrini saat dampingi Reino ketemu orang penting di Jepang, Inces nekat rekam rapat suami. Sebagai seorang istri, Syahrini memang memerankan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana tidak, Syahrini selalu mendampingi Reino Barak dimanapun berada. Bahkan saat berada di Jepang dan suaminya itu tengah menikmati perjalanan bisnis, istri Reino Barak terus membagikan aktivitasnya bersama sang suami. Terbaru, Syahrini bahkan tak sungkan berbagi momen ketika menemani Reino Barak di sebuah rapat oleh para pejabat di Jepang. Mantan kekasih Luna Maya itu tampak gagah dalam setelan jas dan menemui para pejabat di daerah di sebuah wilayah di Jepang. Ternyata kesempatan itu digunakan juga untuk Syahrini merekam aktivitas bisnis suami. Sebagai artis sekaligus publik figur di media sosial, Syahrini membagikan postingan dan rekaman tengah dijamu oleh pejabat daerah di Jepang. Syahrini tak malu merekam semua kegiatan yang sifatnya private di dalam bisnis Reino Barak. Bahkan ada sebuah momen di mana Syahrini terlihat hanya perempuan sendiri di antara para kolega anak Rosano Barak tersebut. Hal tersebut dipamerkan Syahrini melalui video yang diunggah pada Instagram pribadinya. Tepatnya KKI Syahrini tersebut mengunggah melalui Insta Stories. Dalam postingan tersebut, Syahrini merekam aktivitas Reino Barak bersama para koleganya. Tiba di kantor yang mereka datangi, Syahrini dan Reino Barak disambut dengan ramah. Tak cuma sekedar itu saja, Syahrini juga ikut masuk ke dalam ruang rapat bersama Reino Barak. Kemudian Syahrini merekam situasi rapat yang diikuti Reino Barak bersama para koleganya. Morning meeting, ujar Syahrini melalui caption. Tampak semua yang berada di ruangan rapat berpenampilan rapi memakai setelan jas. Selain menyorot wajah para kolega suaminya, Syahrini juga sempat merekam pemandangan kota Jepang yang terlihat dari dalam ruang rapat tersebut. Syahrini tak pernah malu memang membagikan aktivitasnya di media sosial, termasuk baju-baju serba unik yang sering ia kenakan untuk memperlihatkan fashion dan gayanya. Inces sangat senang mengenakan busana yang bisa disebut tak biasa untuk orang Indonesia. Ia bahkan kerap memadupadankan dengan penampilan hijabnya. Perilaku Syahrini saat dampingi Reino ketemu orang penting di Jepang, Inces nekat rekam rapat suami. Sebagai seorang istri, Syahrini memang memerankan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana tidak, Syahrini selalu mendampingi Reino Barak dimanapun berada. Bahkan saat berada di Jepang dan suaminya itu tengah menikmati perjalanan bisnis, istri Reino Barak terus membagikan aktivitasnya bersama sang suami. Terbaru, Syahrini bahkan tak sungkan berbagi momen ketika menemani Reino Barak di sebuah rapat oleh para pejabat di Jepang. Mantan kekasih Luna Maya itu tampak gagah dalam setelan jas dan menemui para pejabat di daerah di sebuah wilayah di Jepang. Ternyata kesempatan itu digunakan juga untuk Syahrini merekam aktivitas bisnis suami. Sebagai artis sekaligus publik figur di media sosial, Syahrini membagikan postingan dan rekaman tengah dijamu oleh pejabat daerah di Jepang. Syahrini tak malu merekam semua kegiatan yang sifatnya private di dalam bisnis Reino Barak. Bahkan ada sebuah momen di mana Syahrini terlihat hanya perempuan sendiri di antara para kolega anak Rosano Barak tersebut. Hal tersebut dipamerkan Syahrini melalui video yang diunggah pada Instagram pribadinya. Tepatnya KKI Syahrini tersebut mengunggah melalui Insta Stories. Dalam postingan tersebut, Syahrini merekam aktivitas Reino Barak bersama para koleganya. Tiba di kantor yang mereka datangi, Syahrini dan Reino Barak disambut dengan ramah. Tak cuma sekedar itu saja, Syahrini juga ikut masuk ke dalam ruang rapat bersama Reino Barak. Kemudian Syahrini merekam situasi rapat yang diikuti Reino Barak bersama para koleganya. Morning meeting, ujar Syahrini melalui caption. Tampak semua yang berada di ruangan rapat berpenampilan rapi memakai setelan jas. Selain menyorot wajah para kolega suaminya, Syahrini juga sempat merekam pemandangan kota Jepang yang terlihat dari dalam ruang rapat tersebut. Syahrini tak pernah malu memang membagikan aktivitasnya di
media sosial, termasuk baju-baju serba unik yang sering ia kenakan untuk memperlihatkan fashion dan gayanya. Inces sangat senang mengenakan busana yang bisa disebut tak biasa untuk orang Indonesia. Ia bahkan kerap memadu padankan dengan penampilan hijabnya. Anang Hermansyah bongkar busuknya Syahrini waktu masih jadi rekan duet, ternyata oh ternyata. Anang Hermansyah bongkar busuknya Syahrini waktu masih jadi rekan duet, ternyata oh ternyata, penyanyi Anang Hermansyah memang telah lama menggeluti dunia hiburan. Selama bertahun-tahun Anang Hermansyah bolak-balik bekerja sama dengan banyak artis. Salah satu artis itu adalah Syahrini. Anang Hermansyah sebelumnya pernah menjadi rekan duet istri Reino Barat itu. Bahkan ketika Syahrini dan Anang Hermansyah manggung bersama, para penggemar sempat menjodohkan keduanya. Hal tersebut terjadi karena para fans melihat chemistry terbaik dari Anang Hermansyah dan Syahrini. Namun keduanya mengonfirmasi tak menjalin hubungan spesial selain rekan duet. Usai tak lagi dengan Syahrini, Anang pun menggaet Ashanti sebagai rekan duet yang akhirnya kini menjadi istrinya. Akan tetapi kehadiran Ashanti sempat disebut-sebut sebagai perebut posisi Syahrini di hidup Anang Hermansyah. Namun ibu sambung Aurel dan Asril itu justru menyebut jika dirinya hanya merebut Anang dari Aurel, bukan Syahrini. Kalau dibilang merebut, aku selalu bilang aku merebut Mas Anang dari Loli Aurel, karena saat aku kenal Mas Anang lagi duet sama Loli. Dan memang aku lihat di kontrak Mas Anang sebelumnya, dua single dan udah selesai gitu, ujar Ashanti. Menurut Ashanti, kehadirannya kala itu saat Anang Hermansyah tengah berduet dengan putri sulungnya dengan mengeluarkan album berbeda dengan duet Anang Syahrini yang hanya dua single lagu. Dan Mas Anang sama Loli itu album lo itu lama dan itu aku merebut dari Syahrini, itu aku merebut dari mananya, tuturnya. Secara terang-terangan Anang pun menyindir kelakuan Syahrini kala itu untuk tidak menyenggol orang lain jika ingin berada di titik atas. Janganlah mau naik tapi merusak orang lain, aku gak punya keinginan seperti itu, tapi gunakanlah jalan yang benar, tegas Anang Hermansyah. Secara tegas, ayah empat anak itu pun meminta agar mantan rekan duetnya meniti karir dengan jalan yang benar.